Tanto yo, seri cek, latihan terus. Oke guys, nampaknya ada armada dari Sabu Gunung. Ini sudah bersiap akan berangkat dari Terminal Muntilan Magelang di Terminal Dr. Prajitno. Ini kalau dilihat dari liverinya sepertinya kayak punya Gunung Harta guys. Coba yang lebih tahu bisa cara-cara di kolom komentar. Pakai dari Kariseri Tentrem Body Max HDD Air Suspension. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Oke guys, kali ini kita kembali lagi hunting bus dan kita saat ini kembali ke terminal Muntilan ini di terminal Dr. Prajitno Muntilan Magelang, dan kita targetkan untuk hunting kali ini bus-bus yang berangkat angkatan sore maupun angkatan siang yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju arah barat, baik menuju ke Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang dan lain sebagainya, baik yang via jalur Semarang, Bawen Semarang maupun di jalur Temanggung atau via jalur tengah. Oke, seperti apa keseruannya untuk hunting bus kali ini, dan kali ini adalah spesial edisi akhir tahun tepat tanggal 29 Desember tahun 2022 dan mendekati untuk pergantian tahun. Oke, seperti apa keseruannya dan bus-bus apa saja yang nanti akan masuk di sini, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Untuk saat ini yang terparkir di area parkir terminal Dr. Prajitno ini ada dua bus. Ini adalah Handoyo seri O jalur Lebak Bulus, dan ada di sampingnya sana ada seri E kalau nggak salah jalur Bubulak. Dan untuk penumpang sudah ada yang berdatangan guys di depan agen. Terlihat di agen Murni Jaya atau ini agen Putra Remaja Rosalia Indah Pandawa 87 sudah terdapat penumpang yang sudah menunggu untuk armadanya datang. Sementara itu di KYM ada Pala Kencana Puspajaya juga sudah terdapat itu. Dan kondisinya seperti ini guys, parkiran di terminal Dr. Prajitno Magelang. Baru saja datang, ini ada armada dari Handoyo. Single glass nih guys. Cakep banget dengan warna dasar putih, terus ada ornamennya warna hitam dan kemasan. Langsung mendarat di depan agen. Sweet class ini bareng dengan Ramayana. Jadi untuk jam-jam pertama yang masuk di terminal Prajitno Muntilan ini adalah dari PO Handoyo terlebih dahulu deh guys. Kemudian nanti disusul Murni Jaya dan seterusnya. Dan ini ada Ramayana pakai Ventura single glass, langsung mendarat di depan agen terlebih dahulu. Untuk agen Ramayana berada di paling pojok sini guys. Armada dari Ramayana ini diberangkatkan terlebih dahulu guys. Budiman ini baru masuk. Nah, langsung parkir di paling pojok sana guys. Samping pon, sampingnya suite kelas. Ada Serdadu itu dari Santoso mengisi seri V1 Merak berarti. Dan ada artisnya dari Handoyo ini seri C jalur Klaten Ciledug. Langsung masuk dan didaratkan di depan agen terlebih dahulu guys.
yang Armada Santoso ini nampaknya cukup banyak guys untuk menaikkan penumpang dan barang. Sementara masih proses menaikkan. Dan sekarang gilirannya armada dari Murni Jaya. Sepertinya 156 kalau enggak 155 ini. Jalur Merak. Pasti berada di belakangnya Star Dadu dari Santoso ini. Akhirnya PO Santoso Star Dadu seri P1 akan diberangkatkan. Telah selesai menaikkan barang dan para penumpangnya. Dan Murni Jaya sudah terlihat 155 santri GC berarti. Oke. Langsung didaratkan di depan agen 155 jalur Merak. Dan 155 langsung diserbu oleh para penumpangnya. Cukup banyak ini guys yang naik saat ini. Dan bagasi juga sudah terlihat semakin penuh. Sementara ini Star Dadu masih terhenti dulu guys. Dan kini armada dari Santoso Star Dadu benar-benar akan diberangkatkan menuju ke Merak mengisi seri V1 via jalur Temanggung. Oke, untuk para kru dan para penerbangan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat jalan. Terlihat seri U akan berangkat lebih dahulu dan SE1 baru saja masuk. Gak siluet ini guys. Oke, sudah ambil laluan dan langsung akan diberangkatkan seri O eksekutif kelas jalur Jember Lebak Bulus via Jogja via Temanggung. Dan sementara itu ada Handoyo SE1 Klaten Ciawi baru saja datang. Guys, untuk para kru dan para penumpang, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Sekarang gilirannya Sweet Class jalur Jogja Ponpin via jalur Temanggung diberangkatkan dari Terminal Prajit Dr. Andes Prajitno Muntilan. Masih berjalan cukup pelan. Strobonya cukup ramai banget, guys. Diberangkatkan. Cakep banget guys. Oke, untuk para kru dan para penumpang, semoga selamat sampai tujuan dan selamat jalan. Oke, sekarang gilirannya Handoyo seri C Klaten Jeleduk kelas eksekutif kelas barengan dengan armada Murni Jaya santri GC 155 via jalur temu via jalur Temanggung semua ini guys. Oke, sekarang Murni Jaya terlebih dahulu masuk dan di belakangnya langsung mengekor Handoyo seri C Klaten Jeleduk. Keren ini nampaknya, ini klakson baru ini guys. Masuk ini armada dari Ramayana seri E1
Seri E1 jalur Jogja Jakarta pakai Gran Turismo SHD. Langsung masuk di agen terlebih dahulu, guys. Sementara itu super eksekutif dari Safari Dharma Raya ini nickname Mona Lisa sudah mendarat di depan agen terlebih dahulu. Di depannya Agramas ini yang maestro. Penumpang dari Ramayana ini sedang mulai menata barang bawaannya di dalam bagasi dan juga berpamitan. Agramas maestro ini jalur Pasar Kemis segera diberangkatkan. Cakep banget ini guys, pakai Z-Bus 2 Plus SHD, jadi terlihat gagah tinggi. Ditambah strobonya juga cukup ramai. Diberangkatkan ini BM068 via jalur Temanggung Pasar Kemis. Handoyo seri D Balaraja masuk. Dan akhirnya hujan turun juga ini guys. Cukup lumayan deras dan ada semoga lekas reda ini guys. Satu lagi dari Handoyo akan diberangkatkan. Sepertinya ini seri E dan seri A baru saja datang. Sudah terlihat itu guys. Dan ini seri E baru akan diberangkatkan. Untuk seri E ini dia mengisi jalur Wonosari Bubula Bogor via jalur Temanggung. Oke, langsung diberangkatkan dan akan digantikan parkirannya oleh seri A. Wah, jelas banget ini guys hujannya. Aduh. Kilat. Oke guys, untuk para kru dan para penumpang, semoga selamat sampai tujuan. Dan di belakangnya SE1 menyusul. SE1 super eksekutif Latin Ciawi. Oke, legasi SR2X Hari Prime. Kelihatan tinggi dan gagah guys. Single glassnya Handoyo langsung tampil juga. Cakep banget ini guys. Pakai mesin Mercy ini. Cukup sederhana liverinya namun terlihat cukup ganteng. Murni Jaya 225 baru saja datang. Dan Mona Lisa super eksekutifnya dari Safari Dharma Raya akan segera diberangkatkan juga. Pakai single glass jalur Jogja Jakarta via jalur Temanggung. Murni Jaya langsung akan mendarat di depan agen. Oh, ternyata langsung diberangkatkan guys. Murni Jaya 225 ini dia berangkat via jalur Temanggung juga. Putra remaja ini big top, kelas big top ini baru saja datang dan akan segera mendarat di depan agen bus putra remaja. Sementara di belakangnya ada Ramayana ini yang big top ini, wah keren banget guys.
Berangkat ini Safari Dharma Raya kelas eksekutif pakai jet bus 1. Kenceng guys, mantap. Blue Ice. GT238 yang disusul oleh Ramayana seri E1. E1 ini Jogja Jakarta pakai Gran Turismo SRD 037. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masuk lagi nih Ramayana seri E berapa ini? Seri E1 Jogja Jakarta juga guys. Yang ini boys ini. E1 tapi dia kayaknya ngisi seri yang lain deh. Seri E2 berjalan pelan ini. Jalur Jogja Bogor Jati Jajar Ciawi diikuti oleh Sabuk Gunung. E2 langsung ambil haluan untuk mendarat di depan agen, dan di belakangnya ada Putra Sabuk Gunung pakai bodi Evo X. Belitang ini trayek jauh nih guys. Pakai mesin Hino. Dan ini Rajanya Putra Remaja kelas Big Top jalur Jogja Palembang Jambi diberangkatkan 7380 masuk. Cukup banyak penumpangnya. Di belakangnya bareng dengan seri A dari Handoyo dari Klaten Jakarta. Giliran Handoyo seri D jalur Balaraja diberangkatkan. Cakep ini guys. Dengan bodinya Hydex XHD Cengkareng. Dari Handoyo masuk lagi ada seri B Klaten Bekasi, akan langsung mendarat di depan agen bus Handoyo. Murni Jaya masuk. Langsung menepi terlebih dahulu sepertinya guys. Seri B Klaten Bekasi dari Handoyo nampaknya akan segera diberangkatkan. Oke, langsung tancap Klaten Bekasi via jalur Temanggung seri B. Cakep banget guys. Murni Jaya ini 146 berangkat dan 145 nampaknya baru masuk. Oh, masuk di agen terlebih dahulu guys. Dan 145 baru saja masuk. Ini Poris. Ramayana telah selesai
menaikkan barang dan penumpang dan akan langsung diberangkatkan. Ini sepertinya seri E2. Oh, E1, tapi dia sekarang jadi E3, guys. Langsung diberangkatkan. Dan ini Budiman nampaknya akan diberangkatkan juga jalur Bandung Magelang. Bandung Magelang via Gombong Purworejo pakai JB 12 HDD dengan Opin 338 pakai mesin Mercedes-Benz 1626. Murni Jaya ini sepertinya AP134, guys. Langsung akan didaratkan. Oh, 224. Dan yang satu berangkat ini sepertinya 146. Diberangkatkan bareng dengan 145. Langsung tancap gas konvoyan. Belakang 145 langsung goyang kanan, goyang kiri maksudnya. Dan giliran Ramayana 030 ini seri E2 jalur Jati Jajar Ciawi Bogor. Dan masih menyisakan Murni Jaya E224. Dan sekian dulu guys untuk hunting bus kali ini dari Terminal Dr. Prajitno Muntilan Magelang dengan kondisi cukup ramai tadi dan diwarnai dengan hujan juga, namun sekarang sudah cukup berangsur reda. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Dan juga apabila punya tempat rekomendasi untuk hunting bus, bisa coret-coret di kolom komentar. Dan sertakan pula kritik dan saran agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Murni Jaya E224 akhirnya diberangkatkan juga, guys. Jadi bus terakhir untuk saat ini.